Diamuk mantan suami dan disindir jedan, Sarita beri balasan menohok. Kedamaian yang diidamkan Sarita Abdul Mukti tampaknya kembali terusik buntut ucapan soal penjualan rumah. Malah membuat sang mantan suaminya, Faisal Haris, ngamuk lewat postingan Instagram Jennifer Dunn. Dengar baik-baik ya, supaya pada pandai. Sejak dulu saya yang selesaikan semua, karena sejak dulu juga alhamdulillah saya pemiliknya. Enggak ada tuh dia yang bayar. Siapa yang ngaku-ngaku bayar, temui saya. Jadi jangan drama-drama mulu, tulisnya. Biasanya Faisal tak pernah menanggapi berita-berita soal kabar perceraiannya dengan Sarita, termasuk hubungannya dengan Jennifer Dunn. Tapi entah kenapa kali ini ia memilih bersuara dan melapkan kemarahannya itu. Sarita pun membalasnya dengan unggahan Instagram pribadinya. Dia mengungkapkan dirinya hanyalah seorang perempuan dan ibu yang sedang berjuang mencari nafkah. Ia pun meminta agar didoakan oleh para netizen. Ibu ini sekarang lagi sibuk-sibuknya meeting sana-sini sama calon pembeli rumah-rumah yang memang digadaikan semua. Ya, memang ibu ini dapat hibah dari mantan suami, yaitu beberapa rumah, dan rumah itu harus dijual untuk menebus sertifikatnya, ujarnya. Selain itu, Sarita pun menutup unggahan tersebut dengan pesan yang menohok. Ia mengingatkan agar jangan menyakiti dan membolimi orang lain. Salam damai semuanya, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, dan satu lagi, jangan menyakiti orang lain. Jangan membolimi orang lain, karena itu akan berakibat pada kebahagiaan dan ketenangan kita, pungkasnya. Itulah guys, Sarita yang diamuk oleh mantan suaminya melalui Jennifer Dunn, dan malah dia berikan balasan menohok untuk tidak membuat orang lain merasa didzalimi. Lalu bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.